Siko gudang penampungan minyak diduga ilegal di Musi Banyuasin alami kemotongan pada Rebo dalu. Api dengan cepat membesak singgo buat warga sekitar panik. Beruntung, idak katek korban jiwo jeru kejadian tersebut. Sebuah gudang penampungan minyak yang diduga ilegal di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, temotong pada Rabu 19 Juli 2023 sekiro jam 2 dalu hari. Kejadian ini membuat warga sekitar terkejut serta panik karena kobaran api yang parak dengan pemukiman warga. Tidak ada korban jiwa jeru peristiwa kemotongan gudang minyak tradisional milik salah siko warga tersebut. Namun ribuan liter minyak yang ada di jeru gudang habis temutung. Beruntung api bisa secepatnya dipidemke oleh warga sama pihak berwajib setempat. Sementara kasus ini masih jeru penyelidikan polisi. Ruzi Iskandar, Pal TV.